بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نسائل على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على سراف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla quwata illa billahi la alihi la azim amma ba'du qalam sanib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulmi fi darini amin soalan mal farku bainal mu'jizati wa sihri apa perbedaan antara mu'jizat dan sihir Asihru amrun khariqun adati fi badi'i ra'i tumkinu muaradatuhu la'annahu mabniyun ala asbabin man arabahawa wa ta'atuh hasara alayadi za dikal amr asihr As sihir itu amrun khariqul 'adati perkara yang merobek adatnya perkara yang luar biasa perkara yang di luar kebiasaan fi badi irai pada awal pandangan. Iya. Kalau bahasa kita apa? Secara sepintas lalu sepertinya S amrun khariqun adat. Padahal bukan. Padahal dukun. Jadi dukun itu kayak ya ya kayak mukjizat dan itu adalah dukun sekarang kan banyak yang begitu <laughs> yeah. sihir, sihir itu ya sepertinya dia amrun konil adat itu sihir tumkinu mungkin mu'aradatuhu yang mungkin dapat menolaknya yang mungkin dapat menolaknya atau ya dapat diatasinya li mabniun ala asbabin karena bahwasannya dia itu dibangun di atas beberapa sebab sihir itu dibangun beberapa sebab man arafaha wa ta'ata hasala ala yadihi amru Man arafaha siapa saja yang mengetahui ya akan dia akan sebab-sebabnya sihir wa ta'at dan dia mempraktikkannya hasala 'ala yadihi amru maka hasilah di atas tangannya oleh perkara itu artinya dia bisa Jadi kalau dia bisa melakukan berbagai sebab-sebab yaitu belajar sama guru, belajar ini, belajar itu dia pelajarin ya. Oke, ke rumah gurunya, belajar ini, belajar itu. Dia melakukan berbagai sebab, memenuhi berbagai sebabnya. Ya. Belajar apa? Belajar sihir. Pergi ke gunung Gunung Ciremai ini, gunung paling tinggi apa gitu ya, pergi ke Mbah Anu, Mbah Anu, Mbah Anu, dia pelajarin tuh ilmu sihir, dia penuhi segala macam sebab-sebabnya, ya, insyaallah dia bisa melakukan itu, ya, sihir. Tapi jangan ya, jangan belajar sihir ya belajar ngaji aja ya dan amalin ilmu belajar ngaji amalin ilmu apalagi suka ngamal-ngamalin yang di apa di buku-buku buku mujarobat jangan ya atau di Facebook ada amalin ini amalin ini jangan jangan pelajarin ilmu sihir ya ngaji aja, pelajarin, belajar, lalu amalkan ilmu. Pelajari Al-Quran, pelajari Al-Hadis, pelajari kitab-kitab ulama, lalu kita amalkan ilmu kita. Ya, jadi kalau kita ya pengen tahu daripada ilmu sihir mau belajar umpama bisa dipelajari cuma sebaiknya jangan ya. karena mempelajari ilmu sihir mayoritas ulama mengharamkan walaupun ada ar-razi membolehkan itu dilihat dari segi keilmuan eh, karena ilmu bagaimana pengamalan ya bagaimana ya dia mengamalkannya tapi ia ya, baru-baru niatnya buat nolongin orang lama-lama namanya orang punya hati buat ngerjain orang jadi seyogianya si jangan nah, yang udah biar udah lakukan untuk yang terbaik untuk kebaikan bahwa fil akikoti wa nafsil amri wa iru adati Bahwa maka dia itu fi akil fi hakikati, pada hakikatnya sihir wa nafsil amri dan pada diri perkaranya ghairu khariqin lil adati tidak merobek bagi adat tidak luar biasa bukan di luar kebiasaan bukan ya. jadi bukan khariqunil adat ya bukan Jadi jangan sampai ketipu tuh ya, ya yang tuh jadi apa ya? Jangan kita tertipu dengan itu. Kan kayaknya hebat ya. Sekarang kan banyak yang begitu. Itu dipelajarin kalau mau begitu bisa kita belajar sama orang pergi ke rumah gurunya. Itu sihir. Jangan dipelajarin yang seperti itu. Banyakin aja ibadah, pelajarin ilmu agama, lalu banyakin amal ibadah kita, takut kepada Allah tingkatkan. Nah, karomah itu begitu, nanti insya Allah kita akan kaji karomah. Wa goro batuhu innama iya bin li jahali asbabi dan goribnya Yang mengherankannya, Inama, hanya saja ya, dia itu binazari dengan memandang lijahli Asbabi karena tidak tahu segala sebab-sebabnya. Ya, kita pandang dia sepertinya aneh, hebat, korikul ada karena tidak tahu sebab-sebabnya. Kan? Kalau kita tahu sebab-sebabnya, ya enggak. Wa amal mu'jizatu adapun mu'jizat Wa inna makharikotun lil adati akikotan. Maka hanya saja dia itu ya, Merobek bagi adat pada hakikatnya Dia itu perkara yang di luar kebiasaan Benar-benar baru Kalau mu'jizat La yumkinu mu'arada tuha Tidak mungkin oleh Ya menentangnya tidak mungkin untuk ya melawannya enggak mungkin fala yumkinu sahira ayyab ala misla fi'lil anbiya min ja'lil mayti ayan fala yumkinu maka tidak mungkin asahira ya akan orang akan tukang sihir ayyab ala oleh bahwa dia melakukan misla fi'lil anbiya seperti perbuatan para nabi min ja'lil mayyiti hayyan daripada menjadikan mayit hidup wa bil asabati ayyan dan membalik tongkat menjadi ular tukang sihir enggak bisa melakukan seperti ini Ya, tukang sihir tidak bisa melakukan seperti ini. ya menjadikan orang mati hidup kang sihir nggak bisa ayo ya tukang sihir nggak bisa begitu orang mati jadi hidup nggak bisa kalau kita lihat ada orang di kuburan dia ya mengadakan praktek di kuburan orang dikata jadi hidupin lalu masuk ke dalam dirinya ini orangnya bukan itu jin Ya, di kuburan dia melakukan praktek, lalu dia melakukan berbagai macam itu. Ya, ritual lalu masuk ke dalam dirinya. Ruh, ya, misalnya bukan roh itu korin, bukan roh, bukan roh yang ada di dalam kubur. Enggak, yang masuk ketika itu adalah korin siapa jin yang dulu pernah menyertai orang itu yang tahu tentang keadaannya. Jadi itu bukan ruh daripada orang itu. Kalau ruh itu udah enggak bisa digugat, ganggu gugat, dah kuasa Allah. Yang baik tempatnya baik, yang buruk yang buruk. Enggak bisa menghidupkan orang yang mati. Ya. Dukun kecuali ya mukjizat Allah. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi enggak ada itu yang namanya orang udah mati ya ruh, ruhnya gentayangan enggak ada. Ruhnya ini gentayangan, enggak ada. Jangan percaya dengan itu bukan. Jadi itu siapa? Yang kelihatan siapa? Itu jin yang menyerupai orang yang sudah mati gitu ya. Jin menyerupai orang yang sudah mati. Waliza oleh karena itu amanat saharatu Fir'aun bi Musa AS Beriman tukang-tukang sihir Fir'aun kepada Nabi Musa AS Oleh karena itu beriman tu, tukang sihir Nabi Musa Lama saharat asahu ayatan akikotan Tatkala tongkatnya berubah menjadi ular pada akikatnya Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular wabtala'at asiyahum wa ibalahum lima arifatim wabtala'at dan dia menelan asiyahum tongkat mereka tukang sihir wa ibalahum tali-tali mereka lima arifatihim karena mengetahui mereka bi anna haza dengan bahwasannya ini ya tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular mimma la ya'ti bisi'ri di antara sesuatu yang enggak bisa datang dengan sihir. Dan memang satu riwayat menjelaskan bahwasanya tukang sihir ini sudah dibilangin sama gurunya. Sihir kamu ini paling tinggi setanah Arab. Andai kata nanti sihirmu ada yang kalahin, dia adalah nabi. Jadi udah dikasih tahu sama gurunya. Maka oleh karena itu tukang sihir ini beriman kepada ya Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala beriman. Ini namanya tukang sihir yang jujur ya. Jadi mengakui kekalahannya. Wa si'ru masdaruhu min nafsin ammaratin Sihir itu sumbernya dari diri, dari nafsu ammarah Sihir itu timbulnya dari nafsu yang selalu memerintahkan bisu dengan keburukan Takunu mazharan di fasadi adalah dia itu jelas bagi kerusakan Wal mu'jizatu sedangkan mu'jizat masdaruha sumbernya min zakiyatin dari nafsu yang bersih takunu maz'aran mas maz lis wal irsyadi adalah dia itu ya, tempat jelasnya bagi kebaikan dan memberikan petunjuk jadi kalau sihir itu jahat berarti Karena apa? Sumbernya nafsu ammarah bisu. Kenapa? Karena si itu bisa membuat ngerjain orang. Ditelu orang, bisa nelu orang, bisa santet orang. Bisa tenung orang. Bisa nyuruh setan setan kuntilanak, setan apa lagi? setan gundurwu, setan apa lagi? Setan tujuh lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, min zalik. Kita berjauh dari yang demikian. Ya. Jangan berteman dengan setan, setan. Wallahu alam bisawab mal farku mu'jizati wal karamati